Saya itu orang dari Melangsen, Palian, Temon. Dan saya itu kasihan Pak lihat itu tenaga-tenaga PLN. Untung Pak, suami saya bukan tenaga PLN. Kasihan. Suami saya itu cuman kuli. Kuli itu di sawah, ke matuk tangkul itu loh Pak. Kasihan lihat itu yang orang PLN-PLN itu kok naik turun kasihan sekali. 900 ribu buat Pak itu gangannya. Nah itu orangnya semua kok canggih-canggih naik semuanya itu. Apakah itu nantinya ada risikonya bisa kena setrum, kena apa gitu. Saya itu tapinya begitu Pak, nanti kalau jatuh saya itu risikonya kasihan gitulah Pak. Lihat orang-orang itu karena ya dia itu cari nafkah untuk semua keluarga. Tapi itu nanti ada imbal anunya enggak Pak, kalau dia itu misalnya ada kecelakaan gitu. Selaku warga sekitar tower, nomor gardu saya enggak tahu, dengan saya merasa bangga posisi arus listrik hidup, ternyata tenaga-tenaga berani membetulkan kerusakan-kerusakan yang mestinya diperbaiki. Untuk itu saya juga merasa bangga sekali karena ternyata tenaga-tenaga ahli Indonesia banyak sekali dan tidak harus mendatangkan tenaga dari luar negeri. Saya heran Pak, kok berani-beraninya itu memperbaiki listrik nggak dimatiin, posisi listrik hidup, itu penangkalnya itu apa? Yang tiang niku sami nyambut damel, listriknya mboten dimatini. Dan niku nopo sebabnya Pak kok kendel mboten dimati kiriin, mangke nak nonton nopo-nopo pripun. Yakin niku nyawa lho Pak, ampun gitu lanan. Mangke nak enten halangane, wong niku tegangane tinggi 5.000 watt nggih Pak. Sandy. Hebat sekali PLN karena memperbaiki jaringan tanpa listrik padam meskipun itu tegangannya tinggi. Ya saya sih tidak tahu betul sih ya. Yang penting PLN semakin majulah buat masyarakat, pelayanannya ditingkatkan. Nah sekarang saya mau bekerja dulu, terima kasih. Bapak-bapak PLN, kalian lari-lari, mas-mas PLN, kula ingkang kawula hormati, kula matur nuwun dipun paringi telangan listrik ingkang sampun langkung sae. Sekabeh mboten mawon.